perbedaan Sendaren atau Sawangan dari Sumatera, Jawa, maupun dari Vietnam. Kira-kira suaranya bagus yang mana? Yang pertama, Sendaren dari Jawa, terbuat dari bambu yang melengkung dan pita, dan gini suaranya guys. Yang kedua, Sendaren dari Vietnam. Sendaren ini terbuat dari pipa yang berbentuk suling dan juga berbentuk seperti tabung yang tersusun seperti segitiga. Terdiri 5-6-7 tabung dan gini suaranya guys, cukup ngeri. Dan yang terakhir guys, Sendaren pitu-pitu. Penyangganya terbuat dari bambu. Bunyi sendarennya ini berasal dari daun nipah, bukan dari pita ya guys. Sendaren ini biasanya dipakai layangan khas Sumatera yang berasal dari suku Bugis. Dan beginilah suaranya.